Di musim hujan seperti saat ini, masyarakat diimbau waspada dengan munculnya ular di permukiman. Seperti yang dialami warga Tanah Sareal, Kota Bogor. Ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap saat berada di kandang ayam. Saya jam 3 kemarin tadi, saya kirain kan apa... Situ Pete, Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor digemparkan dengan penangkapan seekor ular sanca di kandang ayam warga. Muhammad Juanda melaporkan penangkapan hewan melata bernama Latin Malayo Python Reticulatus ini bermula dari kecurigaan pemilik saat mendengar suara berisik dari kandang. Saat diperiksa, ada ular melilit ternak unggasnya. Reptil sepanjang 3 meter ini dengan mudah ditangkap saat sedang menyantap buruannya. Namun ular ini bukanlah yang pertama kali ditemukan. Sudah ada 4 ekor ular sebelumnya dilaporkan berkeliaran di permukiman. Warga pun diimbau waspada dengan kemunculan ular, terutama pada musim hujan seperti saat ini.